Halo teman-teman, selamat datang di channel Renogia. Dan hari ini gue berada di salah satu tempat wisata yang sangat indah kalau menurut saya, yaitu Taman Doa di daerah Fodo, ya, dekat Kota Gunung Stoli di Pulau Nias, teman-teman. Nah, tadi saya udah keliling di sini. Indah banget, bagus banget. Di sananya itu dibangun taman lagi, teman-teman, ya, tapi itu nanti masih direklamasi. Tadi aku udah berbincang sama pemiliknya, katanya ini masih dibangun, masih dalam tahap pembangunan. Tapi kalau menurut saya, di Taman Doa ini kalau misalnya dibangun lagi, lebih besar lagi, ini sangat recommended banget buat teman-teman yang dari luar Pulau Nias atau yang dari Pulau Nias, kunjungi Taman Doa ini. View-nya juga enak, soalnya ini dekat pantai, menyejukkan banget, ya. Waduh, gila banget. Nah, oke, okay. Inilah cuplikan video dari Taman Doa ini. Luarnya Taman Doa. Sananya yang direklamasi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita mau masuk ke Taman Doa. Pintu gerbangnya ada di sana. Nah, tapi gue mau kasih sama teman-teman dulu, di Taman Doa itu ada aulanya di sini, teman-teman. Ini aulanya. Oke, dan ada di sana juga aulanya, teman-teman. Nah, view-nya itu bagus banget, soalnya ini dekat pantai. Dan ini masih dibangun. Ini tempat penginapan dan mungkin kalau misalnya di Kristen ada ada retreat. Tadi aku udah masuk ke dalam, tadi bagus banget tempatnya. Nah, sekarang kita mau masuk ke Taman Doanya. Nah, katanya di sini tamannya itu bagus, kata orang. Nah, saya akan ngasih tahu informasi kepada teman-teman kalau misalnya teman-teman ke Pulau Nias. Nah, ini salah satu tempat yang recommended. Nah, di sini juga untuk tempat berfoto, cuman cahayanya nggak bagus, cahayanya agak ini ya, agak gelap maksudnya. Nah, oke, okay. Terus juga ada rumah. Taman Doa Bunda Maria. Oke, okay, pintu gerbangnya ada di sini. Kita masuk ya, bentar. Kita lihat dulu. Nah, ini ada Bunda Maria, Yusuf sama Tuhan Yesus. Kita lihat di dalamnya. Ini baru-baru dibangun ya, masih belum selesai. Kita lihat di luarnya, teman-teman, bagus banget. Pemandangannya enak banget, beneran enak banget. Nah, ini kita mau masuk nih. Menurut gue sih, teman-teman, ini recommended banget, beneran. Ini tempatnya bagus banget, serius. Taman Doa ini, tuh, semua lihat. Nah, wow. Ada yang lagi doa di belakang. Kita harus diam dulu. Nah, kita keliling dulu nih di Taman Doa, teman-teman. Kita lihat. Oke, kita ke sana. Coba kita ke sana lagi. Tempatnya adem banget. Itu ada dua pintu gerbang di sana. Tadi kita masuk di sebelah kirinya. Nah, kita boleh masuk juga di sebelah kanannya. Ada pohon-pohon juga, ada buahnya. Di sini juga ada area berdoa. Kita dilarang untuk bersuara keras. Ini kalau misalnya kalau ada yang berdoa jadi terganggu, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, di Taman Doa ini juga sangat bersih banget. Di sini banyak tumbuh-tumbuhan dan tadi ada karyawannya. Kalau misalnya ada dikit aja sampah, dibersihin. Tadi gue udah lihat, aduh, bersih banget di Taman Doa ini.
bagus banget kalau nyantai sih di sini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videonya Reno. Jangan lupa subscribe, dan juga lupa like. Share kepada teman-teman Anda, siapa tahu bermanfaat. Oke, see you again next video.